Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat pisang goreng ala Kak Helena. Okey, ni dia tepung beras, tepung gandum, air, minyak masak, butter, gula, garam dan pisang. Okey, butter ni akak pakai satu sudu. Ni sudunya dia memang satu sudu tablespoon. Ha, sebab dekat situ memang ada tulis, sebab biasa kita pakai sebelum makan tu kita tak agak ni tak lebih ke, ni sikit ke, banyak ke. Ha, so kita pakai sudu yang ni memang dia akan takaran dia tepat, insyaAllah. Ni akak letak tapi sebenarnya dia tak digalakkan macam ni. Ha, ni pun akak tak teruskan kat sini sebab patih tu macam nampak macam dah nak pakai gigi goreng ikan dah. So akak berhenti. Okay, akak ayak dulu ni tepung gandum. Sebab dia berketul-ketul, tepung dia tak berapa elok lah macam tu. Tepung beras. Kini akak pakai cairkan balik ni butter ni sebab dia tak berapa cair lagi. Akak pakai letak air panas pula dalam mangkuk macam ni. Baru tuang masuk kat dalam tu. Okay, akak buat macam ni supaya dia sebati semua. Dia tak ada berketul-ketul. Kalau kita terus boleh juga kita terus bubur semua dalam tu. Orang kata kita laburkan lah semua dengan air, dengan apa. Walau kita kacau lagi, tapi akak suka buat macam ni. Macam rasa puas hati buat kerja tu. Okay. Dah okay, kita bubur air. Air ni pun akak tak bubur terus dalam tu. Akak bubur sikit-sikit sebab takut terlebih bancu. Tapi okey je, tapi jangan terlebih sangat lah. Sebab air tu kita dah ukur siap-siap. Jadi kita tak ada takut kata adunan kita tu akan cair sangat nanti. Macam kita buat kerja, kita buat benda, kita kena buat ikut cita rasa kita. Sebab kalau kita macam si A buat macam ni, si B buat macam ni, kita pun nak buat macam tu, kita akan rasa macam kekok-kekok lah. Tapi kalau kita buat dengan cara kita, insyaAllah dia tak adalah nak terasa macam macam mana lagi. Kita buat cara kita bila kita buat kerja. Jadi akak ni pisang ni akak buat 3 bagian, 3 potongan. Sebab kalau dia bagi 2 je dia tebal sangat. Sebab macam kalau akak kan, akak suka pisang goreng yang macam rangur-rangur macam dengan tepung dia lebih sikit lah di luar tu. Ada orang tak suka, tapi kita sikit ya nak, yang orang kata kita ikut cita rasa kita. Jadi kita buat lah macam cita rasa kita. InsyaAllah dia sedap.
Akak dah berapa kali buat dia ni pisang goreng ni. Memang sedap. Okay, kita masukkan minyak. Minyak ni kita akan betul-betul dia panas sebab kita masukkan pisang goreng kita tu. Dah panas waktu tu minyak kan. Okay. Tu yang dia yang kecil-kecil tu orang suka dia sebab dia rangup-rangup. Oh, dekat ni dalam ni sebenarnya akak ada bubur tepung apa, tepung jagung dengan tepung ubi kayu juga dalam ni, tapi Dika apa tadi lupa letak masa letak bahan. InsyaAllah nanti ujung video tu akak akan letak resepi tu kalau tak lupa lah. Tapi selalu akak lupa bila ada post lah pula dah. Lepas tu biasalah mak-mak ni kan, bila dia dah masuk dapur pula dapur dah leti, lupa ada kerja aku tak siap lagi. Tapi tak apalah. Tapi insyaAllah kalau ada yang minta resepi tu, akak akan bagi atau akan pinkan dekat komen, insyaAllah. Okay, kita bagi dia brown-brown sikit macam ni baru kita angkat. Supaya dia rasa rangup dia tu macam oh, bunyi-bunyi bila digigit gitu. Okay, ni dia. Ini diminum petang-petang dengan teh oni ha, memang sedap. Akak ni dah lah pencinta pisang goreng. Nak beli sekarang pun RM5 kalau ramai-ramai tu pun betul-betul macam semakan sebiji dua je. Baik kita makan masak sendiri makan. Puas hati. Sebab sekarang pun pisang pun mahal juga. Masa dekat Sarawak dulu kalau pergi dekat pasar-pasar tani tu cari pisang goreng kan, macam akak rasa dia harga macam orang kata B14 lagi lah. Lepas tu akak datang kat Semenanjung ni, lepas tu akak pergi cari pisang goreng, terkejut dengan agak mahal. Mungkin sebab akak tapi cari yang betul-betul tempat dia kot. Akak beli yang dekat tepi jalan tu yang biasa orang jual-jual buah tu. Akak beli dekat situ. Itulah kalau kita pi beli pisang goreng dekat tepi-tepi jalan sekarang kan. Mahal juga oh. Lagi-lagi kalau bubur apa coklat sikit, bubur cheese sikit. Terus jadi premium gitu. Kumpul korang kata kasar akak ni asyik menggoreng je. Sebab akak nak goreng semua. Agak banyak jugalah. Kadang-kadang kalau kita duduk kat rumah kan, kita pun nak juga macam ada income sikit-sikit. Akak cubalah buat YouTube channel ni. Tapi dah setahun tak dapat duit sebab dia